Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga, go. Lihat teman-teman, ya. Mereka sama-sama berjalan di air ya. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan paket lagi ya. Kalau begitu, ayo kita buka isi dari paket ini. Kira-kira ini apa ya, teman-teman? Oh, mobil RC ini adalah mobil RC amfibi. Dia bisa berjalan di air ya. Kalau gitu, coba kita buka dulu kardusnya. Kita lihat, kita mendapatkan ini dia. Ada manual booknya. Coba kita buka. Mantap sekali teman-teman, lihat. Kita mendapatkan satu buah mobil RC amfibi. Ini bisa berjalan di air. Nanti akan kita coba. Dan juga kita mendapatkan ini. Mendapatkan remote ya. Dapat remote-nya. Terus kita dapat juga ini. Dapat obengnya ya, dapat obeng, dapat charger. Ini kok kita nggak dapat ini ya? Ini pengendali yang menggunakan tangan. Kita nggak dapat ini. Setelah kita buka, ternyata baterainya ada di dalam ya. Baterainya itu dia kapasitasnya 500 mAh ya. Ini sudah baterai charge. Mungkin yang minus ya, yang minus dari paket ini adalah kita tidak mendapatkan alat pada sensor tangannya. Kan ini mobilnya seperti ini ya, dan remote-nya seperti ini. Remote-nya itu untuk frekuensinya sudah 2,4 GHz ya, yang artinya dia bisa mabar. Untuk jarak kendali bisa mencapai 30 meter lebih. Bodinya juga terbuat dari plastik ABS yang tebal. Kalau gitu, ayo kita operasikannya. Mobil ini bisa berputar sebanyak 360 derajat dengan cepat ya. Ya, dia bisa berputar sebanyak 360 derajat dengan cepat. Dan beginilah ketika dimainkannya. Dia juga bisa ngangkat ya. Bisa berbalik teman-teman ya. Mobilnya bisa berbalik seperti ini tuh, lihat. Dia bisa berbalik ya. Mobilnya itu dia walaupun sudah terbalik ya, sudah terbalik dia masih bisa berjalan ya. Kalau begitu kita akan mencobanya di air. Karena ini adalah mobil amfibi, kita coba dulu di air. Oke, kita langsung aja coba di sini di kolam ikan ini. Lihat ya, mobilnya mengapung ya. Mobilnya mengapung. Coba kita majukan. Tuh. Benar teman-teman, dia bisa berjalan di air ya. Mobilnya bisa berjalan di air. Seperti itu ya. Dan juga bisa berbelok ya. Tuh. Nah. Mobilnya benar-benar bisa bermain di air. Ini. Cukup uniknya mobilnya, cukup unik ya. Mobilnya cukup unik dan sepertinya ini anti air ini. Ini enggak kemasukan air dalamnya karena ini sangat-sangat rapat ya. Tutupnya sangat-sangat rapat. Oke teman-teman, kita akan ngetes di air lagi ya. Ini harganya itu 150 ribuan ya, cukup murah. Nanti kita akan bandingkan ya. Kita juga akan membandingkan dengan ini. Yang ini mobil amfibi harganya 300 ribuan ya. 300 melawan 150.000. Oke, kita coba dulu, kita jalankan ini. Lihat, mereka sama-sama mengapung teman-teman ya. Mereka sama-sama mengapung ya. Lihat, ini mereka sama-sama mengapung. Enggak, kau jalankan enggak? Jalankan. Oke, kita mulai ya. 1 2 3 go. Lihat teman-teman ya. Mereka sama-sama berjalan di air ya. Dan lihat. Mobil amfibi itu yang besar itu lurus dia jalannya. Sedangkan yang kecil dia agak belok tadi ya. Ayo sini, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Ayo ke sini lagi. Lihat teman-teman, mobil ini bisa off-road ya, bisa bermain di darat dan juga bisa bermain di air seperti ini. Jangan takut kena air ya, jangan takut kena air. Jangan takut konslet karena ini adalah mobil anti air ya, mobil anti air. Mobil yang didesain untuk bermain di darat dan juga di air. Tuh, lihat tuh. Sangat bagus teman-teman.